kemudian disuruh oleh Allah. Kena kata gitu. Disuruhkan oleh Allah akan sekalian roh, roh yang ditiup sunnah sengkekala tu, ini mengenai dengan kiamat. Hak kiamat sungguhnya nung bangkit kubur. Kita panggil ahwal kiamat. Hak kiamat hak sungguhnya bangkit daripada kubur. Ha, mula start saja. Mula hidup kelik semula. Hak tu hak tepat kira semula tu. Ha, supaya kita hidup dia. Mulai hidup tepat kiranya tu. Mulainya dia panggil apa? Balik mudah-mudah. Belum pada balik hidup dah dia. Tapi tak kira lagi. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 dah lagi dia. Kalau buat baik pun ya tak begitu lagi lah. Tak dibasuhkan dia panggil. Mulai tamyid, mulai. Umur 7. Umur 7 tu mula dah. Mula disimpan kebaikan dah. Jahat tidak ditulis. Kebaikan ditulis bila umur 7 tahun. Dia panggil sebab Nabi kata musuruhlah akan abna'akum bis-salah iza balagu sab'an, bila sampai 7. Suruh semayang bila sampai umur 7 tahun. Ya, kita sini sah tepat jadi lekat bukunya tak suruh. Hari kita pakai cek masing-masing tak apa ni. Suruh ke dia anak kita 7 tahun itu suruh semayang. Kalau tak dia panggil satu kesalahan. Tu dia nak dia tak semayang, semayang tu hak dia. Dia tak semayang tak dosa. Kita tak suruh dia tu berdosa. Bila tak suruh berdosa kita balik dia. Bila sampai umur 7 tahun. Bila sampai 10 tu sampai kena godek. Jika dia tak semayang kena godek 110. Bila sampai 15 tu kena halau daripada manzil, kena halau daripada tempat duduk. Tak benar duduk bersama dengan kita jika tak semayang. Itu hukum fiqh dia panggil wajib di atas waliyil amri, pemerintah. Suami dengan isteri, bapa dengan anak. Berasa pun jarilah. Suruh. Itu tahdiah. Tahdiah tu dia, kita suruh tu wajib tak kita. Dia tak buat tu dia. Dosa tak? Tak berdosa. Muka dia budak. Kita tak suruh dia tu berdosa. Jadi paling kuat tu. Paling kuat tu. Tak suruh dia, dia tu. Tak berdosa. Kita berdosa. Lepas tu berapa orang tak tahulah nak pergi suruh semaya tu. Dah nak pergi suruh semaya umur kau di tu eh. Tu. Gitulah. Kata dianya lepas pada itulah. Sebab tu bila umur tamyid mula ikira, lepas tu balik tu. Bila balik tu tak? Bila balik tu mana kata wajib gapoh, wajib sunat semua dikirakan. Dia kadang-kadang 9 tahun balik. Umur 9 tahun tu balik, orang tua tak tahu. Sebab dia start di umur 7 dia kena budak situ. Sebab apa? Kadang-kadang budak ibasa mudah kan. 9 tahun budak perempuan. 9 tahun mari apa? Mari apa ayahmu? Mari darah bulan ni dia, mari hei dia. Ni pahdak lagi hei dia. Bila dia tu mari hei, balirah. Balik dia. Bila dia balik pas maya dia. Belajar budak lagi muka dia 9 je baru. Kalau kau tu eh. Sebab kita, tapi tu paham mujur besar hari ni tak? Cikgu tadika ada ajar. Cikgu ni gati kita benar-benar dia tu. Mujur ada dia lah. Kalau sekolah dia panggil anuban.
anu bang satu umur 4 tahun tiga terima dah lah 4 tahun 5 tahun tiga ha mula start di 3 tahun tu orang terima dah 3 4 tahun terima dah ha tu nak ajar nak tolong kita je ha bukan bukan mahal tu gaji juga apa eh orang-orang dah uwi ke cikgu apa kok boleh itu ayam berapa kok 4 minggu 8 hari tu berapa kok jadi orang dah uwi ke cikgu dia ajar anak kita eh dia kutip biasa mana kalau ayam 200 bulan sebulan 4 8 hari eh 100 200 ai murah murah sungguh ha gitu nak leh ha banyak nak ambil mana dak murah sekali kita hajat anak bismillah ar-rahman ar-rahim tu sepatah kita ajak anak bismillah tu tu wija diberi mahkota kepada ibu bapa dia di akhirat boleh pakai mahkota atas kepala dengan sebab keberkatan kita baca bismillah sekali ya kepada anak kita ajak anak dia ada anak kita pas cikgu hajar habis huruf muka kita serah sebab kita serah dia dia boleh ajar kita pada makna dia tu kita dah ha betul munjullah terima kasih banyak pada cikgu eh hai kita bui sekolah tu tak orang panggil sikit sikit kalau sekali jamin duk mengaji mula dua kok tu dua hari masa tu lah masa tu padah dah lo ni dah berapa ribu tu bunyi ribu tapi bagi ramah bagi 2, 3, 4, 5 orang 2 ribu, 2, 3 orang nak boleh nyana ya khidmat ya tu, bukan ya nak ke gaji ya nak gaji bukan pandai cikgu tu dia sepatah bismillah tu pun nyana dah nak kita nak ajar dia so kita tak pandai nak ajar tajwid ke apa kita tak pandai serah dia, dia tu nak ajar kita nak sik dah kita tu sekadar beri makan nasi ke apa sikit tapi hak kira sampai sup tu dia lah lagu tu baguslah kalau gitu baik tak kalau tu klik kita deh kata dianya bila bangkit kemat bila kiamat esok tiup sunan tu sengkekalo ya sengge 40 tahun 40 sanatan sunan sungai apa dipanggil tiup sengkekalo yang pertama dengan yang kedua sengge 40 tahun dia buat apa tak ada kita mati bih kebun-kebun kau bahu kau tak ada dah tu kebun kita gapo semua hak bawa amalan tu hasabe tu kemah-kemah sangat amalan ni mati habis dah tak ada nabi kata gi tiga klik dua gi so bersama kita so je hak sama kita hak klik dua ayam satu harta klik beli kereta baru pun dia mau buat klik tak situ teman-teman usung mayat tak dah kereta baru beli amur baru beli kereta ya. Usung siapa di pintu kubur huna-huna pada hati heret mayat tu tak situ hak klik yang ke apa isteri klik anak klik waris klik harta klik kereta klik hak pergi hak bersama kita kereta klik hak bersama kita ni hak tahu hak tu hak tahu dah tu. Kebajikan. Ya hak kita dak buat hari ni jadi dak. Ya khilaf ulama lah kata setengahnya ada tiga pendapat sebelum kita tafsir Qurtubi tiga pendapat. Amalan hak yang kita dak buat ni tiga pendapat kena. Kata setengah hak timbal isak timbal gapo timbal amale dengan makna timbal jirim yang dia tukar daripada akrat menjadi ajsam semaya kita tubik rupa jangok rupa orang
Semaya rupa orang juga puasa ni, rupa orang zakat, rupa orang sedekah, rupa orang umrah hingga apa semua rupa. Ha, dia kata kena rupa yang comel, yang jangok. Ha, comel-comel. Ha, tu dia. Ni ada sebuah kitab katanya, bayatil mu'mina syabun hasanun allawni at-tayyibu rihi. Ya comel rupa, ya comel warna, ya elok bau. Orang hak mari tu, orang tu siapa? Semaya. Semaya ni gapo Fedik? Fedik tahu tak semaya, semaya ni gapo? Gapo semaya? Akwal. Bibir apa perkata bibir apa perbuatan dimula dengan takbir, sudah dengan salat. Rupa ya tak ada kata. Hak boleh tengok dengan mata. Semaya mana? Ni. Orang. Ni tunjuk bak. Hei. Itu duduk dana. Ha, duduk semaya. Ha, duduk semaya. Lepas tu semaya tu mana? Kalau kita tunjuk ya, Muk. Tunjuk tak? Orang tu. Semaya duduk mana? Orang sedang semaya. Orang tu duduk semaya. Mana semaya? Cuba tunjuk. Mak, tak orang ni. Ha, sabit tu. Semaya ni. Apa dia kita kata? Nah, wapi hadis kisah, wapi hadis al-Bara'i. Fi kisati su'alil qabri fayatil mu'mina syabun. Mari orang muda yang jangok rupa, jangok warna yang baik bau. Semaya kita esok, ya mari tahu rupa orang muda. Zakat orang muda. Ha, kalau tak keluar zakat harta, ular jadi kot tu. Ya tukar jadi ular pula dalam kubur Isa, ular orang tak keluar zakat. Ha, harta dia jadi ular. Ha, lepas tu semaya pula kata kena hafizakallah kama hafiztani kama hafaztani hafizakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mung hari ni daripada azab, daripada seksonya. Mudah-mudahan tu hai jagalah mu ni sebagaimana mu jaga aku dunia hari tu. Sebab kita jaga semaya tak? Ha, jaga lagu mana hari tu? Semaya nak ke semaya kena ada apa dulu? Ada air semaya. Jaga air semaya. Ha, jaga waktu air. Zuhur masuk ke weh? Masuk dah. Ha, gigi semaya. Nak semaya. Ambil air semaya dulu. Pak ambil asmaya tu pula, jaga pula sah kedai mana, tak sah beg mana, buat beg mana, basuh lagu mana, duk lagu mana, ada ha, banyak perkara. Sudah pada ambil asmaya, baca gapo. Jadi baca gapo eh, pas pada ambil asmaya. Ha, cuba cerah kata menjadi cerak sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ha. Ada lagi waj'alni min ibadikas solihin. Ada seekor lagi waj'alni min ibadikas solihin. Hari ni boleh seekor klip jadi kita tambah kat sana. Min ibadikas solihin. Cuba terambil baca tiga kali. Waj'alni min ibadikas solihin. Waj'alni min ibadikas solihin. Waj'alni min ibadikas solihin. Ha, baca tiga kali. Ha. Bukan minan. Waj'alni min ibad. Min ibad. Iza. Min ibadikas solihin. Ha, ibadikas solihin. Ha. Lepas tu beri tahu tak kelebihan sekadar mana? Tak tahu. Sampai jadi tak berapa, tak berapa lacak pun. Ha, ayamu tahu tak kelebihan dia?
lebih hai orang baca jadi baca sana itulah tak tahu walaupun tak tahu tapi pahala dia besar gini hak Nabi sebut kata putihat abwabul jannah as-samaniyah dibukakan pintu syurga yang 28 seolah kita kata kita buka dah anak koci kita buka dah lapai pintu syurga terbuka habis sebab baca hasat ni orang tak baca rugilah sudah miat semaya bukan tak payah tapi kena baca luar lah kalau kita ambil dalam bilik tu kita tubik baca luar lah hadap belak molek akik tangin baca asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduh sekat tu tak apa dah kalau tambah lagi comel lagi ah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin kat tu pun banyak dah banyak cakap lah kalau gitu insyaAllah buat amal lah pintu syurga terbuka lapai-lapai nak gapur syurga terbuka dengan sebab kita buat ni tu baik kalau kita tempat nak mana tempat duk naknya ni amaliah kita duk buat semua yang mari tak rupa comel syabun hasanul laun tayyibur rih dia mari dia tanya man anta dia tanya kita fayakul man anta bukan fayakul man anta kita tanya dia kita ni siapa ni apa kita pergi temu dengan orang siapa ni berasa-berasa nak kenal berasa pun meh itu anak pacu yalah kita tanya siapa ni man anta siapa ni qala fayakul ana amaluka soleh aku ni amat aku hak soleh gitu tadi aku ni amat soleh mung gitu amat soleh ni apa yang mung semaya tu amat soleh waktu leh kubur isak tanya beri kita berhenti banyak minggu dah dah leh kubur isak semaya dek pala pagar polik khanin gak polik khanin kita dek tah pala kita semaya tak ingat lek kanan kita puasa lek kiri zakat lek kaki ni ke apa ni jadi sedekah hubung rahim tolong menolong duduk kaki amal kita duduk kaki lepas tu malaikat yang mari malaikat nak tanya nak apa yang mari bila mari demo duduk jaga dia kena lepas demo ni dulu apa duduk jaga kanan ke kanan ni hang jumpa dengan itu tak sah gaya tak ada misal dia pun jaga kita lepas tu dalam hadis sebut lagu mana puak ni puak semaya puak zakat puak sedekah puak puasa dia pun dia kata maqibali madkhal bahasa kita ke apa hai tak ada celah celik nak masuk kok mana tak ada lubang ni tak ada celah nak masuk ke mana weh tak usah masuk bakal tak usah masuk masuk apa nak tanya tanya ke apa nak tanya ke apa jadi buat amal tetap malam 50 tahun dia buat amal dia mucak dia ke apa tak boleh tanya apa tanya tu siapa tu hemu hanya dia beri medah siapa Nabi hana siap dah siapa gapo etika hana siap dah kalau gitu puak ni lah sebagai penepih kita ceroboh kemungkinan ceroboh lah ni ceroboh kita puak ni tu dia kalau molek doyak tu kalau tak molek ni supah dia lah dia kata nak daya'akallah pulak dah kalau kita buat tak molek dia kata nak daya'akallah mudah-mudahan Allah mesia-siakan dikau sebagaimana akan mesiakan daku murih
Semaya. Semaya orang muda tu, orang muda tadi tu. Tapi dia mari rupa mana tak tahu. Rupa hak jahat baik mana tak tahu. Kalau rupa comel, rupa syabun hasanullah. Hak Nabi sebut. Rupa orang muda yang comel rupa, comel warna baik bau. Ha, dia comel rupa balik nak bau dak hala eh. Ha, tu dia. Ya boleh. Ni amalan kita. Amalan kita dah buat semua bagi tiga. Bila timbe isak ia nak masuk syurga ia kena timbe. Ia kena hisap, kena timbe dulu. Pastu nak buat lahana ayah mutasawi kena timbe. Pada penimbe so ya. Penimbe so. Oh pada sung. Supaya kita pergi melotar. Tempat melotar tiga ya. Dia panggil gapo ya jemerah mula-mula jemerah apa? Temari di Muaid semari temu dengan tembung hak jemerah hak mula-mula ke apa? Dia panggil ulan. Wusta Aqabah. Tak apalah tiga apa tiga tu ramat. Tiga itu tempat luah. Mari melotar, kita mari di nulah. Mari melotar. Bila mari melotar ya tempat 1, 2, 3 ulan wusta Aqabah. Tu pun hebat saja. Ni bak nak timbel. Kena hisap, kena timbel. Pas nak buatlah mana tak sibi kena timbel tadi. Jangan bi ada harta gitu mana. Ha, tu dia. Timbel amalan hisap tu. Hisap dulu. Ambil mana mari di mana. Ya pak karo kena tanya. Sehat badan. Ha, gapo tadi? Umur. Badan. Ilmu de patu harta pak karun ha itu tah dunia hari tu mana banyak sakit dengan sehat banyak mana sakit dengan sehat di dunia hari tu dia tanya mana banyak sakit dengan sehat kalau kita kira kata sakit dengan sehat ni mana banyak kita banyak sehat patu banyak sehat tu de wak gapo masa sehat. Haa, tu je. Ambil semenjak di humi tu. Ambil semenjak di humi tu. Dimulai balik tu, okey? Dia buat gapo masa sehat. Haa, tu dia. Lepas dia kena royak, moga dia tanya. Haa, jadi kena royak, dia buat gapo. Motam. Lepas tu motam tu boleh gapo tu? Boleh jual sekerak getah. Lepas buat gapo tu? Duit dah, buat gapo. Ah, dia tanya habis. Tanya sesuk. Halaluha hisabun. Nabi kata, benda halal kena hisab. Wa haramuha iqabun. Hak haram kena seksa. Hak halal kena hisab. Hak haram kena seksa. Ah, siap. Patut ilmu maza ta'man. Ilmu ni dia tanya. Tahu tak? Tahu. Bahawa amal tak? Dak. Awak apa tahu amal? Malah. Ha, malah. Panak nak lepas dak. Kalau hak wajib tak lepas. Ha, tak lepas. Kalau hak sunat terbang. Gana tak maya sunat duha malas. Gana tak maya tahajud tak jaga, kata lagi. Ha, tu boleh royak kalau hak sunat terbang. Kalau hak wajib siap. Kena ledainlah. Ha, ya wajib. Ha, pak karo ni pasti kena tanya. Tak beranyuk. Tak beranyuk kena pergi dulu kena tanya dulu masya-Allah. Ha tu dia deh. Ha lagu tu. Yang keluar timbel gapo? Timbel surat. Timbel surat jadi ya kita ya tulis ni. Ha kita dah kecek ya tulis ni ayah mun tulis. Surat ni hak tulis hak timbel. Ha? Tulis semua ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tulis belaka. Ambil surat tu tulis apa timbel. Ambil surat timbel. Ha kalau hak benar ya berat lek baik. Kalau hak jahat ya berat lek jahat. Hanya timbel lagu nah. Hak ni hak baik tak lek ni. Hak ni jahat tak lek ni. Lepas tu berat balik mana? Ha, tahu. Kalau berat balik jahat,
51 balik-balik 49 lah nama dia balik-balik 49 lek jahat 51 lagu mana kena masuk ni aku masa tu kena cari orang perakan pio nak perakan ada so dah ada so dalam hadis sebut lagu mana pok pergi cari anak belah cerita pok pergi cari anak ya royak kata aku ni ayahmu aku ni belum ha royak ada baki itu aku ni ayahmu aku ni belum gitu Allah wilah ke ayah nak so je bila bila kata sama pain gitu ya okak masuk syurga sebab dia panggil duduk ashabil a'raf ya ya kali ni 51 tak apa 51 lek kebajikan 49 kejahatan syurga dia pakai hapus bih nak pakai pakai sapu rahmat Allah kalau 49 balik baik 51 lek jahat so dah nak ambil mana so tu pergi tanya anak anak kata nak pergi ke ayah kerana ambor ni ambor pak ambor tak tahu tengah tepi hujung humi ni nak pergi ayah ke mana pergi tanya bini minta sikit minta so je nak boleh ni ni lah nak pergi ke demo kita lah mana kita ni di akhirat esok jadi jirim ni dia panggil yuqallibuha ajsaman Tuhan tukar akrak menjadi ajsam tu so yang kedua timbih khatah ya khatah ni berat ya nilai dia tu berat bin mari khatah buk selah sama besar dengan duit 1000 tu dengan duit 1000 tu mana-mana harga harga duit 1000 khatah lebih kurang tu berat lebih kurang ya ha kertas berat lebih kurang tapi nilai hok ni hok berat ah ha? 1000 ni kertas biasa ni tak ada harga kan bersatu tu ha lepas tu nak lah nak ambil mana jadi so lagi bila bila tambah sebab 50 50 bila orang sama berat ni duduk mana ni nak duduk mana ayam ni dia panggil min ashabil a'raf daripada ashabil a'raf orang duduk dalam bilik belum nak masuk syurga kena hipung sini dulu kalau kita nak pergi Mekah tak boleh terubah lagi kan duduk duduk sini ha nanti siapa karir kali esok lusa nanti ha duduk sini nak terubah esok lusa tak nak terubah tak boleh sebab tak terubah bisa kata lagi lah ha duduk sini tapi boleh terubah ha dia mau pergi habis barulah ha tu ashabil a'raf nama dia tu orang panggil orang sama dah 50 kalau 49 ha 49 kena orang perakan pio nak perakan kita nabi kita sabik kena kenal dia kena hormat ke dia kena besar ke dia lepas ni bulan apa ni sofa ni Rabiul Awal bulan Rabiul Awal kita pakat besar buat maulid lah buat besar hormat dia lah dia saya kasih kita lah ha dia nak gitu kan dia ha apa kita dah buat dah lah selawat banyak selawat wali banyak bila masuk bulan Rabiul Awal 1000 sehari jangan tinggal selawat buat apa tu dia kenal dia kenal mana ya mulia kita selawat dia sampai dia malaikat wagi tadi malaikat royak tu ya Muhammad Bezik bayi apa? Muhammad. Oh, comel bezik dia. Abdul Aziz bin Muhammad. Gelang treja selawat ke akau. Malaikat royak. Pak Nabi kenal. Oh, ya. Haa, sabit kena rajin kita. Ayahmu bin apa? Mahmud bin Ahmad juga. Mahmud bin Haji Mahmud bin Ahmad Haji Ahmad selawat akan dikau Nabi tahu pia royak melekat gitu royak dia kalau hari buka jemaat hebat kalau-kalau jemaat hebat lagi kalau hari jemaat pelik kita selawat Nabi dengar kita selawat di gelang teja Nabi duduk sana dengar sebab Allah bui dengar ha kalau hari lain
melekat teluk goyak dia panggil hijau dia, hijau melekat serupa gak serupa gak hatta keri itulah hijau dia lah tu. Ha tu dia pergi goyak, ya Muhammad, orang nama tu bintu selawat kepada engkau. Nabi kenal, mudah-mudahan Nabi tolong kita esok. Ha tu dia Nabi, lepas tu segala Nabi, segala Rasul, ulama, orang soleh, anak soleh, anak hafal Quran, orang mati anak tiga orang. Ha buat tu, syahid, orang mati syahid. Pak Limon ni tokoh ni yang boleh tolong kita. Pak nak tolong-tolong pun ya tengok juga ya dik beda. Tolong-tolong orang kenal tolong, kalau orang tak kenal orang tak kenal royak puluk kita kita gitu tadi. Orang tak kenal. Susah juga orang tak kenal ni. Tak gitu lah. Ha, ke puluk kali ba. Boleh, boleh eh pia gidak. Sebab kita tak kenal tu. Cuba kenal, tak royak murih. Lah kata keduri ha, hai. Allah kan tak ada siapa. Entah apa sebab hudud-hudud. Ah jadi buat gitu eh. Murih ayahmu kalau tak siapa orang kena molek sayang api eh. Oh, awak belakang molek dia mau kita kan tak ada royak apa bahasa awak huduh-huduh gitu itulah huduh-huduh demo tu kena ha dia murih tak royak murih tapi ha kalau orang tak kena tu kada tak gi muka tak kena apa tak kena mata hidung bah orang nak tolong kita pun isa kaya isa be kurang tu. Ha, sampai tu we kenal mana, we kenal ulama, kenal orang alim, kenal orang syahid, ha, kenal Nabi, kenal Rasul, kenal dah. Ha, lagu tu lah. Bih kata. Ha, klik kita deh, ha, klik kita ayam deh. Ha, kata dia, tak kala tu bangkit dah daripada kubur ni, kumbali ia pada sekalian tubuh. Ha, tu dia, kumbali ia ruh tu. Kembali roh kepada sekalian tubuh. Ha, klik masuk. Ia masuk, ia ulama dah balik supaya ular. Supaya dengan bisa ular jeliru oleh tubuh. Jeliru serang, jaga tegak. Serang telah, hey. Lah kita hidup dah ni deh. Allah terkabar tekah tu ke ayah muda. Kalau pala kurang siap semua. Sebab hari tu dia tak ada, dia tak ada apa. Dia nak buat pahala tak boleh hari tu. Hari bangkit kubur tu dia tak ada nak buat pahala. Hanya boleh terima hak ada. Boleh tengok hak ada buat dah sekarang. Nak buat hari tu tak boleh. Ha, supaya dia ada lah kuburan. Dia berdoa kita boleh. Nak berdoa dia tu payah. Ha? Sebab dia, dia habis masa. Ha, kalau gitu bila bangkit kubur prop hak boleh tengoknya pala hak dak buat ni eh? Boleh berapa senyap mana sikit banyak pada ni. Ha, tapi dia hak dia hak pakar sungguh tak nanti banyak banyak dia tak pakar supaya tak ada juga. Ha, tengok tu. Ha, tengok-tengok dalam hadis sebut kata kena orang jahat bo nak timbai esok surat mari tok bah 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 tok lebak 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 tok surat surat tambu surat hak jahat tok surat tok surat tok surat tok surat kelo tu lah kelo eh tok 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 berat lah ni berat berat ni berat berat jahat ni mari so berat dua berat tiga berat empat berat lima berat ah siap lah berat lah jahat bila berat lah jahat ni tu apa lagi pas nak buat lah anda temung dalam surat tu bertemu sahak dia hak dia dak mengatik di dunia ni ada temun la ilaha illallah temung surat tu sekeping ambil surat sekeping tak jahat tak 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 berat lenunglah lepas tu temung sahak baik ni gak tak bak tu la ilaha illallah tak hak ni bak tu rum congit semula ringi balik jahat berat balik pahala ahli syurga orang tu boleh hadis
Benda ni tak sampai lagi tapi akan berlaku serupa royak tu. Ni ya akhirat kita biasanya tu tak sampai apa serupa siapa. Mana kata berlaku serupa tu? Berat kerat lek kebajikan. Ha tu dia. Dengan sebab la ilaha illallah. Sabit tu berzik kena kata juga sekali sokmo hidup tak apa dah. Lagu ni berzik. Wi boleh panjang tujuh alih la betul Allah tiga. Ha boleh buat adab jadi. Ok nyapah. Tujuh alih pada la. 14 gerak. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14. Ha. Wi boleh 14. Betul la. Nak tahu tengok? Tera. Jadi baca la tu. Patut penggerak tengok. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu balik lah. Balik lah tu ni. So, 2, 3, 4, 5, ni. Ayah mu boleh buat ada kalau nafas-nafas tak agak. Jangan nama. Lah. Tu nganggung gitu. Haa. Pahala tu tak tahu lagi beri tak pahala beri ni. Hei? Buat boleh-boleh? Buat tengok. Ha. Itu beri klik lagi beri telah klik. Ok. Katalah. Lepas tu mama bila lah. So. Dua. Jangan bila lambat sama. So. Ha. Dua. Ha. Tu apa kerah tu. Bila ibu molek lah. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tu lah. Loh lagi ni. Loh. Sudah. Baca 14 tu loh. Ya. Haa, loh. Ber 14. Haa, 14 nama. Ada lagi baru lah. Baru 14 tu lah. Ah boleh nyawah mula. Ah boleh. Ah tapi ya nak strik tu hal hebat ah. Strik anu dah. Tak leh. Boleh. Eh ah orang tu sabik tu kalau rasa-rasa tak gerak tak gerak tempat tak sah. Nama tak ada pasal. Mula mandek tu. Ah tapi kita nak buat biasa ya. Buat biasa ya buat boleh. Ha tu. Kalau beri nak harap tak boleh tak leh cuba terawak lah ni ada. Buat terawak. Dia kena serok nyapah lagi serok dulu. Bila bila tak apa bila sepah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 2 3 4 5 6. Boleh eh lebih nyapah lagi. Jadi 2 jadi 14 dengan ni 20. Ha, 20. 20 gerak dua capur-capur tu. Ya nak senapah tu lebih comel eh. Ha, kalau boleh buat. Ya kalau boleh buat. Hak tempat nak sini, hak tempat kita nak benarnya dak? Ha, acu boleh masa kita dua maksud sudah kita sudah kita kecek ko ikutlah. Ha, lepas dah kita berbuat lepas sejik sejik eh buah-buah nak kelik dah ataupun nak tidur malam katalah nak basuh nak tidur malam kita nak basuh dulu nak tidur dengan bersih bila kita baca sebanyak tu sebut oleh hadisnya ha tu dia Tuhan ampun 4000 dosa besar habis tu dekat kacih ingat tu pas dia berat atas ni racun bila timbe esok dia berat rup. Oh tu sedap atas ni racun pun berat hei dia dia ringi balik nung tak apa yang ringi balik jahat dia berat ni selalu kalau dia bimbe takut ah, dia berat balik naik balik jahat lek ni tak ada sabit orang suruh baca berapa kali sehari. Apa kali beri beri dia baca hari-hari berapa kali ngatik tahlil.
Tiga. 70. Ah, sikit. Ya nak 300 pagi-pagi petang. 300 pagi, 300 petang. Lepas subuh, 300. Lepas asar, 300. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi kata tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia buat gampu. Gana? Nak pergi kano? Hijau. Tak apa. Ha, belah-belah nak motong. Ha, motong belah-belah. La ilaha illallah. Tapi kalau orang tak dengar, jangan berderah. Nama biar dia motong tepi dengan makwa dia. Ha, tu dia. Lepas kita kata derah tu, dia ada kalau lain hal tu. Ha, nama awak amau lah. Ha, gitulah. Kita tu gitu. Ha, nama jadi kalau lain pula. Ha, tu dia. Ha, we boleh 300 pagi. Kalau pergi was sebah, ya kawi ya ada ubat ni kawi kita. Tah ni dak. Orang jadi darah tinggi pun ditapak tangi. Orang kuam dan tapak tangi. Orang jadi huacai pun tapak tangi. Tapak tangi berlaku. Dek tapak tangi semua dia panggil apa? Kelong-kelong dam apa dia panggil. Dek tapak tangi semua. Nak pecek mana? Huacai dek mana? Ada tangi. Sakit pinggir dek mana? Tangi juga. Biasa-biasa pergi beluruk tak? Bomoh hak bijak. Sakit pinggir dia ya, hurut tangi. Hari tu dah, hari tu orang tu dah. Kok mana bomo ni? Orang tu, bomo dia tahu bahasa orang sakit mana ada bomo. Dia kata, gana bomo ni dia sakit pinggir. Gana tu jamah kok ni. Ya tengok pandai-pandai bom, pandai-pandai dia. Dia tak silap kau. Dia tapak tangis semua, tak nak royak semua, tak ingat ni, tak ingat semua. Jadi lewat lagi ni. Pauk tiga ni, lepas tu ambil ibu tangis tak sini. We tinggal gitu. Buat gitu. Buat gitu dah. Jadi buat lagu ni. We jadi lagu ni. We jadi lagu ni. Tak ada. We cukup 100. Buat gini, we cukup. Lepas tu kapan? We cukup 100. Jangan berhenti. Alamat gapo. Alamatnya ni. Kepala kita dengan ni. Ada hubungi rapat kata darah je pacar gagah. Darah je pacar gagah. Sebab darah je dah kerja naik kono, naik kotak. Kalau kita boleh buat gini, gagah. Alamat kata apa huacai kita dengan apa dengan ni? Semong kita ni ya buat amal sedak je. Je pacar gi gagah. Kalau dia tak sihat nak buat tak leh ni, tak jadi ni. Lebih lagi 100. Cukup 100. Habis tu orang bila was best so 2 3 pas Nabi suruh kahwin sini so 2 kahwin ni so kahwin ni ya so 2 3 ha so 2 3 ya pelaga ni pelaga jari pun ya utuh ni pelaga ni pelaga we di kemah ni ha ya seru habis sabit tu orang hak jadi ya suruh pakai kasut ke apa selipar hak ada butir. Selipar ada butir, bukit-butir sama ada tu. Butir ubat. Dia tekan bak orang semua. Dia tekan bak. Dia selipar tangi. Dia tak ada. Selipar kaki dia. Bila kita bak jalan grup tu, dia gerang. Dia pergi habis. Jadi ubat. Sambil orang berjalan atas burung jantik pun ada atas purung eh. Ada yang buat dapat rumah kan. Pagi-pagi berjalan tu. Kesihatan belakang. Itu yang tak tahu. Itu je lah. Habislah. Kalau gitu neratus pagi petang. Neratus pagi, neratus petang. Tapi ngatik molek lah. Serta makna lah. Namun la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Itu satu hamba ayah. Kalau tak sebenar, ihlah lain. Ihlah lain. Hari tu kita orang. Pergi sutih kereta tu. Pergi nak makan nasi. Orang Jepun makan nasi, sutih kereta tu. Kita tu akhir kali. Dia mahu tunggu ruru, mengkepunyai tuho. Pergi siapa dia tu, dia ada ulik anak dia. Bukan anak cucu. Bunyi, elah, lain lama. Kita dah kendak. Ya, lagu ni orang tua nak mengatik biasa ni. Dia mahu naik pergi habis lah.
Dia pun makan nasi, nak sudah kita baru naik tempat dah galik dengar dia mengatik. Dia pun ni. Mengatik rumah ni. Dia umur 28. Eh lah lain. Ah siap. Nyanyo ke melekat dak tulis. Dia tulis kat tu. Tapi pahala tak ada tu. Muka eh lah lain. Yakim hari di sini dah. Yakim hari di la ilaha illallah. Yakim hari tu. Orang suruh baca hak ni, baca hak ni. Eh lah lain. Ada pun kawasan kita kok ni orang-orang dulu. Dia ngatik beg tu, dia hanya anak je. Eh lah lain. Ha. Dia boleh ada eh lah lain dia. La ilaha illallah. Ha. Itu je lah. Ha. Kalau kita boleh amal lesa. Jadi nak tidur malam hari lah. Jangan lupa lah. Ha. La. Apa alih sana ni? La apa alih? 7 alih. 14 gerak. 14 kita gerak jari pah tah 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 gitu lah. Ha, kalau boleh kita ohnya tu orang panggil panggil pot kita ni dah. Pot ni ke apa? Lepung. Lepung kita tamngan pukati dipanggil. Kalau kita boleh oh sangat tu, kalau boleh oh sampai tangga tu dapat dalam bahasa kata pot kita ni pot dia lepung ke lipo. Pot pasti panggil pot. Dia panggil tamngan di pukati. Mata tan dia duduk situ. Itu dia. La tu 7 alih. 14 gerak. Ilaha illallah. Ni gerak. Ya mungkin nak serak nafas. Molek lah mol. Molek tak. Nak nyamuk tak alih lah. Ya. La 14. Ilallah. Loh tu ni. Ha, ni gerak bukan ni alih, ni alih siap sungguh. Ha, ni gerak sungguh. Ubah tunggu sungguh. Ha, tu dia. Tera. La ilaha tu? La tu tak apa tujuh. Ilaha tu biasa lah. La ilaha illallah. Jangan banyak pada tu, salah. Kat tiga alih. Ha, tu. Jadi boleh buat tak? Boleh lah. Rasa. Jadi lelah dah. Kalau lelah tak boleh. Kalau lelah ni bak semaya wakah satu kali boleh. Sebab dia lelah. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Boleh. Bagi dia tak apa. Sebab dia lelah. Nama dia. Dia wakah tak kena. Usah maya. Dia beragam pula dah. Wakah panggil. Orang panggil nisbah dengan dia tu. Syarat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali menyawa tak tahu tu. Tak apa bagi dia. Tak apa. Mendua pandai orang menegah buat pandai. Tak boleh lah pak cu ya kena jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha tu dia. Ya kena back tu lah. Ha tu balah orang sakit tadi. Hana siro. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wakah situ tu boleh tapi nak cuma bisu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Su dia nak bawa molek. Ah apa orang lelah ba. Lelah pai ni dia. Ha, diberi maaf kepada dia sebab dia lelah. Ha, tu dia nah. Bagus. Tak apa dah, boleh. Ha? Ada. Ha, ada. Ha, putus. Ah, tak boleh. Oh, lelah. Tak kena. Ha, habis tu. Ada maya dah ah. Kita elok ke sakit kita dah. Dia tak ada maya minggu dah. Ha. Kerana ya, payah nak pergi mari eh? Tapi berok ya pergi boleh. Jadi orang bagi kita pun keluar-keluar kita gitulah kacik-kacik gitulah. Bukan sakit semua. Orang sakit ya kena daya. Jangan usik sip dosa. Usik ya sakit dosa bagi tak sakit eh? Ya kena keluar-keluar gitu jadi tu. Ada mayanya hari jadi weh gitulah. Orang sehat pun tapi gak. Oh gitu ha.
sedia sakit bukan sama. Ya pahala tak serupa dengan tak sakit. Ha gitu. Lebih orang sakit pada orang tak sakit. Demi semalam main ni pahala serupa ibadat setahun dah. Demi semalam ya. Pahala orang tak demi tak ada pahala tu. Orang tak demi tak ada pahala tu. Orang demi ada. Sampai orang nak demi sangat. Ha ya pahala banyak dia panggil beri pro dia eh. Supaya kita pergi hospital peri tu lah. Lepas tak sakit nak ubat ke mana? Peri ke mana? Dia kena sakit baru ubat peri. Lepas kita pergi tak sakit nak ubat ke peri ke mana? Dia tak wui lah. Tak wui duk. Dia buat apa? Mereka tak sakit apa? Haa. Gitulah. Habis. Kalau gitu dia. Jadi ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada dah? Ha, kalau ada boleh. Ada lagi 5 minit lagi. Kita taruh di soalan. Wahai tubuh yang taat. Ha, ambil kata, ambil kata. Hei tubuh yang taat. Ha, ambil kata. Kita bererti berapa minggu tadi? Dua ke tiga? Kita puasa tiga. Ha, itu dia. Puasa tiga. Mula-mula hei gapo hei tadi? Mula-mula. Ha, sorok, ha sorok gitu. Ha, jelah jelah sorok. Ha, tu dia ni. Patu yang kedua tu tak berapa molek lagi. Yang ketiga tu kaluk-kaluk. Masalah kaluk, ambo kaluk. Ha, ya gini, ya sekarang jadi tak ada tengok lagi tu. Ha, pondok kita buat nanti-nanti wis sudah moleklah. Mula kata nak buat 20. Hai dak lebih pada 20. Jadi 21. Hai lebih lagi pada tu. Jadi ha jadi nak sudah dah. Ha lalu dah. Ah ha, taklah sudah lagi. Ha nanti biadik lalu kata masuk menjadi saksi gitulah. Eh. Ha cocok tu tie tu. Cocok upah orang suku tie tu. Ha tu dia ada. Jadi alhamdulillah. Jadi kita nak cari-cari dia lebih kurangnya 41 hari lebih kurang tu ya. Boleh 2 juta lebih. Alhamdulillah. Lebih kurang tu ya. Ha sudah. Ha dia nanti nechang dah. Nanti nechang sudah insya-Allah. Ha ha ha. Ha lagu tu. Ha beri nak tanya gapo hari ni boleh insya-Allah. Tu dia. Ha ya ya boleh boleh. Ha masa kita ada 5 minit lagi insya-Allah. Ha ha 5 minit lagi. Oh. Ha. Ha. Jadi apabila kata Mbak sudah mula-mula kecak dia kecak semaya. Ha. Mula-mula kali semaya. Ha mula-mula kali semaya. Pak semaya itu kalau dia kecak pas saja tu dosa tu dia mengata tunggu dia. Oh, ya kalau lepas semaya ke hak lain gini-gini. Kalau semaya lepas lah hak lain tu pakai tuah dia. Hak lagi tu tuah semaya sebab semaya dia tiang. Kalau dosa sakut dengan Allah Ta'ala tak payah. Puasa sakut dengan Allah. Zakat sakut dengan Allah ganti. Apa lagi? Ha, haji sakut dengan Allah tak payah. Kalau dia bosan dengan anak Adam, waktu dia tak boleh. Tak lepas tu. Kalau ya maaf tak apa. Ha, ya masuk nak masuk cerga dah. Eh demo dengan kita lah ana weh. Duk kira lagi lepas dah titi sirak dah. Demo ada lagi dengan kawin tu. Pakai hari ni pakai tak apa ah. Ha, barulah boleh masuk cerga sungguh. Ha, jadi siapa Nabi kata syahid, orang mati syahid ni besar pahala. Malaikat utai. Kalau orang mati syahid ada utai, jadi kedebe tapi lekat di utai dia. Kena kira dulu nak masuk syurga pun. Witu dia halal molek kita. Ha. Ada bime-bime juga ni dia. Orang dapat kita, orang tepi kita, isteri. Dunia ni. Dia lekat ah hal lekat kena pergi minta pula ke ya halal tak apa ha supo ni eh supo orang hak kita buat ya mati dah orang hak kita buat gapo dia ya mati dah lagi minta halal ke dia minta halal anak dia kerana ya kita salah dengan pak dia
Kalau sah, kalau buat harta tak apa. Aku butih ayah mengulah oh, 1,000. Aku tak tahu ayah mati. Ha, ayah mati, eh lah banyak bulan dah. Lepas ni aku lekat utih ayahmu 1,000. Bayar. Bayar siapa? Bayar ke anak. Tak apa. Tak, ha, anak yang tak belah lah. Tapi belah lah pun tengok anak orang makan sakur apa ke. Ha, ya sakur pergi. Kalau 1,000 tu demo ni 200. Demo ni 100 muka anak ramai. Lebih lagi anak yatim tu. Nah, halal-halal pun halal dia. Tak apa halal yatim tak boleh. Mereka dia pelucuk. Dia pelucuk. Tak apalah anak yatim tu dia je sabuk lain wi. Make demo lah. Atau tak nak sikit baik apa ni. Murah hati dia. Tapi anak yatim jangan wi kurang. Kena cuh lain. Ambil lain tambah sikit. Misalnya kata anak yatim 200, dia buat hari 1,000, pakai ambil demo lah. Anak yatim kita cok lain, tak apa. Pasal anak yatim tak boleh luak sikit pun tak boleh hak dia, makan baru api lah. Ingat molek hak anak yatim yang luak tangan lagu sekuk besar, besar sekuk pun. Lagu tu sampai tu dia kena minta halal dulu. Sebab Nabi kata, ulama dia kata, jangan tidur malam. Malaikat kena buat 2, 3, 4 perkara. Satunya kena minta halal dulu kalau ada salah. Ha, laki bini ada dak tempat hak kena minta halal? Ha, tu kena ada semua. Laki bini ni dak, laki isteri ni, isteri muka masih je tak leh dah. Dia masih muka pitu cerga kata. Dengan sebab dia masih muka. Malaikat dia masih di mula. Dia beranak kita masih purik. Puasa lima puruk. Masih di awal lagi dah. Kita tu. Itulah dengan orang lain manis. Dengan suami masam. Arti zuhid derahku akan suami tu. Dengan orang lain al-manih wal-tin. Dengan suami al-masih purik. Haa tu dia. Siap situ. Ayamu. Derahku tu. Wajib minta maaf tu. Kalau suami minta maaf, isteri tak boleh masuk tergur. Mudah ke payah. Itu dia. Kena minta maaf sama. Tapi ayah pun minta maaf sama ke nak tidur dah. Nak tidur malam. Bezik suka dah. Bezik minta maaf ke mama. Ke mama minta maaf. Bezik. You ada pergi mari dah. Dia salih. Dia nak tidur malam-malam tadi. Dia jadi dapat salih dah. Tidak. Ya kena jabat tangi. Dia panggil salih saya kita panggil. Dia kena jabat tangi lah kata. Tak ada uak di mula payah. Oh, jadi sibuk. Ya buat teh kita tak besok. Kita tak besok. Comel. Hei, hok comel lagi. Kita uak dapat anak. Anak tengok abah ku ya buat lagu tu dengan mi ku ya tak kata ya leh ticak dah lah ya buat lagu tu ayah ku bah ku buat lagu tu ke mi lagu tu ha aku nak buat teh supaya kita haja anak di kubur je lah gibai-gibai kubur kita dah kubur ayah oi heret boleh kat baik ah bo kita mati sat ya gi ah ya heret anak ya pula. Pak kita dah menyepek ke anak ada pergi. Oh Allah, pak kita pergi berapa kali. Kubur pak kita eh. Tak ada pergi, dia menyepek. Pak kita dah pergi berapa kali kubur ayah kita. Pak anak kita buat kita. Supaya kita buat ke ayah kita. Supaya tu. Ayah gitu. Ah lagu tu balik. Tak apa dah. Ah pada dah hari ni dah. Boleh buat amal so hak sana. Hak mengatik panjang tu kita buat amal so. Ah hak tu builah pada orang hak tak ada lelah ke apalah. Orang lelah jangan. Ana mogek ha al-fatihah a'udzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma qina min khashyatika ma tu wa sallallahu ala nabiyyina